Hai, ada orang rupanya. Hai, nama saya Fendi. Apa khabar korang semua? So, hari ni aku nak tunjukkan korang tutorial macam mana korang boleh tukarkan lampu Kalimantan ni kepada lampu LED ni. Ha, sebenarnya senang je, tak sampai 10 minit lah boleh settle. Korang nak tahu? Okey, jom. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam anak muda sekalian. Okey, dalam video ni kita ada 4 subtopik di mana aku akan tunjukkan secara fizikal perbezaan antara lampu Kalimantan dan LED, dan aku akan tunjukkan circuit diagram, dan yang ketiga aku akan tunjukkan secara live bagaimana korang boleh sambung wayar-wayar yang ada tu, dan last sekali kita akan test setelah dah buat penyambungan. Pertama sekali, kita akan tengok perbezaan secara fizikal antara lampu Kalimantan dan juga lampu LED brand Lumitech ni. Kalau korang boleh tengok, dia ada LED stripe dekat dalam dia. Dan untuk lampu Kalimantan ni, aku percaya korang dah biasa tengok kot. Sama je. Okey, untuk lampu LED, dekat hujung dia ni, dia punya size tu besar sikit tempat nak sambung elektrik dia tu. Okey, yang ni pula ialah circuit diagram, gambar penyambungan untuk lampu Kalimantan biasa. Kita dah tak perlukan lagi dia punya balas ni, aku dah pangkah, dan juga dia punya starter. Okey, switch pun memang tak ada dah lah. Sebab dalam setup aku pun tak ada sebenarnya switch. Aku sambung direct dengan neutral dan phase. So macam mana kita akan sambung? Kita akan direct saja daripada sumber elektrik tu dari hujung ke hujung macam ni lah. Okey, yang ni gambar lain lah. Cantik sikit. Dua-dua wire kita sambung pada neutral dan juga pada sumber elektrik live dia. Okey, seterusnya aku akan tunjukkan macam mana aku buat penyambungan wire pada lampu Kalimantan ni, apa yang aku buang, dan juga macam mana aku sambungkan untuk setup lampu LED. Okey, kita buka lampu Kalimantan ni. Bukalah skru yang ada ni, senang kita nak tengok wire sambungan yang kat dalam tu. Aku sarankan korang untuk tanggal lampu ni dan turunkan ke bawah. Sebab senang kita nak tengok. Kalau kita pasang dekat dinding, kita takut tersalah wire lah. Untuk first time, aku sarankan korang buka dan pasang di bawah. Senang sikit. Okay, so starter ni kita buang sebab kita dah memang tak pakai dah langsung. Okey, ini dia balas seperti circuit diagram yang aku tunjuk mula-mula tu. Okey, sebenarnya kenapa aku terfikir nak convert lampu Kalimantan aku tu jadi LED sebab balas dia ni dah meletup dah. Aku cuba tukar lampu tak boleh, aku cuba tukar starter tak boleh. So basically aku kena cabut dan buang je. Okey, kita potong je sambungan wire pada balas ni. Oh, bukan potong lah. Kalau boleh skru, kau cabutlah skru elok-elok. Alamak, patahlah pula. Pecah. Ha, tak apalah, tak ada masalah pun. Okey, so ni wire yang kita akan gunakan untuk sambung hujung dia. Dan sebelah lagi satu pun sama juga. Kita akan potong elok-elok dan kita akan keluarkan dia punya wire tu. Kita panggil apa? Stripe eh? Insulate eh? Aku dah lupa dah. Okey, kita potong je
sambungan ke starter ni kita dah tak pakai dah. Okay, so kita buang connector mana yang tak pakai tu, kita potong mana yang tak perlu. Kita nak make it simple, nak wire live dan neutral tu. Yang lain-lain yang tak diperlukan tu kita buang sahaja. So sekarang ni kedua wire yang sebelah sini akan sambung pada live. Okey, yang sebelah lagi pula akan sambung pada neutral. Okay, so penyambungan semua dah settle. Kita pasang balik lah. Kita masukkan semua wire kat dalam dan kita pasang. Okay, tak lupa sambungkan pada lampu LED eh, bukan lampu kalimantang yang lama tu. Dan terus kita akan test selepas ini. Yeay, alhamdulillah akhirnya menyala juga. So, dapatlah jimat dengan guna LED light ni. Okay, itu sahaja daripada aku guys. Pastikan korang tinggalkan like, komen dan jangan lupa tekan subscribe. Dan sekiranya korang berminat tentang pelaburan hartanah, pastikan korang join Telegram group aku. Aku letakkan link di dalam description below.